kita lihat di sini semuanya. Welcome buat teman-teman rekan media dan fans semua yang udah datang siang ini sore ini untuk press conference for Serious Slim Stage Playground Festival 2010. Nah, kita di sini akan ngobrol sama beberapa orang. Sebelumnya gue mau ingetin dulu untuk yang apa ya, buat dari tahun sebelumnya mungkin ada yang miss atau belum sempat datang ke playground sebelumnya. Ini adalah merupakan playground keempat yang diadain. First started, if you guys remember, yang pertama di tahun 2006 di Taman Ria, yang sekarang udah ada lagi, sayang banget, tapi waktu itu emang sesuatu yang historic banget. Kali ini diadainnya di venue yang pasti kalian atau siapapun clubbers gak pernah datengin. Jadi that's gonna be something fresh, something new. Emang kita lihat tahun ini kayaknya semua event dari hari ini di kapal. Tapi akhirnya antara event satu dan yang lain itu udah hampir tak ada bedanya. Dengan pemikiran itu juga kita lihat kayaknya makin ngirin kalau kita bikin di sana lagi. Because we're one of the first, and I think kita mesti selalu di paling depan lah. Venue-nya masih dirahasiain, yeah. Tapi yang pasti bisa dijanjiin gak pernah ada acara dibikin di venue ini. Gak pernah ada, dan secara venue exciting banget. Oleh karena itu juga kita mau, itu juga jadi salah satu berita gedenya sih. Ada apa lagi sih yang membedain Playground tahun ini, Playground Music Festival tahun ini dibandingin tahun lalu atau tahun sebelumnya? Akhirnya kita sama with an idea buat ngajak brand-brand yang udah established banget untuk nge-host stages di Playground. Kita ngajak dua brand keluar yang cukup, satu Best Kitchen, satunya Zipak. Best Kitchen itu ada konsep namanya Blue Box, jadi dia pertama kali di Asia, bahkan sebelumnya paling dekat cuma di Australia. Jadi basically ya dia kayak struktur arsitektural sama hijau. Bisa dilihat di website-nya di Brazil ada, itu kelihatan kayak apa. Satu lagi di Mastage, brand Nasty Coffee, itu nanti dia akan menjadi penampis-nampisnya sama artis-artis lain juga. Nanti kita sebutnya Embassy X di Mastage karena kolaborasi. Satu lagi yang exciting, kita juga exciting banget nih karena untuk pertama kalinya bakal ada Back in the Day Stage. Dan selama ini ya, itu acara di club doang ya? Acara di club ini untuk pertama kalinya ada di outdoor dan di festival. Maka okay. Kita mau capai sebenarnya simple sih. Kita menawarkan suatu ya, pengalaman yang baru, pengalaman yang tidak biasa. Makanya kita challenge adalah kalau cuma biasa, ya bedanya apa kita sama yang lain? Ayo kita cari yang luar biasa, kan berbeda. Escape the ordinary, soul-nya itu kita coba masukin di situ. Akhirnya keluarlah tempatnya luar biasa. Kita belum boleh siap juga, tapi itu akan guarantee you keren banget tempatnya. Malah kita waktu siap karena tempat ini gimana? Sudah tapi kita ada rencana tempat ini. Waduh, bilang jawaban pertama dari gua bilang gokil, keren habis. Oke, jadi tempat itu kita punya Blue Box, itu gua lihat di website-nya keren banget. Pertama kali itu katanya di Indonesia, paling dekat di Australia tadi, dan equipment-nya aja, barang-barangnya aja tuh mesti banyak diimpor ya, banyak dari luar. Kalau secara konsep mungkin yang pasti stage kita itu seperti udah dibahas sama Yuda, kalau masuk ke area stage itu you will feel something different lah, seperti konsep Escape the Ordinary itu. Dan tapi selain itu juga mungkin untuk dari segi performance-nya dan kemarin sudah bahas lumayan panjang sama Anton, kita akan membuat show yang khusus untuk di Back in the Day Stage, yaitu kitanya akan bikin ini Back in the Day setnya itu audio visual. Jadi kita akan karena ada sisi karena banyak sisi dari Back in the Day itu ada sisi yang apa, educationalnya. Kita mau ngasih lihat orang manusia musik club dari yang dulu sampai sekarang tuh apa. Jadi mau kita coba gabungkan itu ke sebagai audio visual set. Hello, my name is Yuda. Please come to Playground 2010 on October 2nd. And follow us on Twitter at embassyclub.com. And check out the website for updates and to buy tickets. www.embassyclub.com. Hi, this is Hoagie from Feature 10 and you are watching DanSignal.com.